ada segelintir anak yang harus mencari nafkah di pinggir jalan demi untuk menyambung hidup. Beruntung di setiap kesulitan yang dihadapi anak-anak tersebut pasti akan ada orang yang mau membantu. Seperti seorang sopir bus pemilik akun Instagram @andriceper_superspeed ini. Saat bus yang sedang dikemudikan sedang berhenti di lampu merah. Kemudian seorang anak yang sedang berjualan koran di pinggir jalan menghampirinya. Terlihat anak tersebut basah kuyup karena tetap berjualan meski di tengah hujan yang mengguyur. "Waduh, kok kamu hujan-hujanan? Ayo naik kalau mau ikut," katanya. Bocah penjual koran itu pun langsung berlari ke pintu untuk masuk ke dalam bus. Usut punya usut, ternyata sopir ini sering lewat jalur tersebut dan mengenal bocah penjual koran tadi. Terlihat dari postingan video-video lain yang diunggahnya, di mana ia sering memberikan jajanan dan mainan kepada bocah itu. Aksi sopir bus ini pun mendapat banjir pujian dari warganet.